balik lagi sama gue di channel Mario Bro. Mario Bro is back ya bro ya. Kali ini gue akan bermain Pro League Soccer ya bro ya. Game ini offline, jadi kalian semua mau pakai kuota atau yang ingin bermain game offline bisa kalian coba ya bro ya. Game ini sangat seru dan kita akan langsung mainkan saja ya bro ya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya ya bro ya, agar tidak ketinggalan Mario Bro kontennya. Oke, kita langsung saja mainkan ya bro ya. Kita ke nasional. Di sini gue sudah memilih Indonesia untuk bermain di Piala Dunia. Oke, kita akan bertemu dengan Singapura, Filipina versus Bahrain. Ini dia kualifikasi untuk masuk ke Piala Dunia ya bro ya. Tentunya ada dua leg dan ini tutorial. Oke, langsung kita mainkan saja. Indonesia merah putih, Singapura biru. Kick off babak pertama. Febri menggiring. Febri kepada Lendro, apakah yang terjadi? Masih ada peluang sedikit dan gol. Indonesia 1-0. Apakah yang terjadi, Bung Cut? Iya, sangat-sangat manis sekali ya Bung Bet. Indonesia bisa mencetak satu gol lewat Osvaldo di menit ketiga. Di menit ketiga loh Bung Bet. Iya, saya tahu Bung Cut. Iya, kita balik komentar lagi ya Bung Bet. Masih ada Febri. Febri sangat cantik, meliuk-liuk dia. Tendangan langsung, apa yang terjadi? Oh, masih tiang Bung Bet. Iya Bung Cut, masih ada serangan balik. Avan kepada Lendro. Lendro, apakah yang terjadi? Nah, sayang sekali masih bisa dihalau ya Bung oleh pemain dari belakang Singapura, Chohan, apakah yang terjadi Bung Cut? Masih Avan langsung tendangan langsung, gagal lagi. Masih ada pemain Indonesia. Yahmat cantik sekali kepada Nur Muhammad. Masih Nur Muhammad, siapa yang dia cari? Masih ada Febri. Hai, sangat sekali. Masih Bung Cut. Bagaimana Bung Cut? Iya Bung Bet, Indonesia sejauh ini masih sangat bagus ya Bung Bet. Iya, masih Pami dari pemain Singapura, Bung Cut. Iya Bung Bet, masih Avan. Indonesia masih menguasai pertandingan nih Bung Bet. Lendro masih liuk-liuk mencari teman dia, tidak ada teman. Iya, bagus sekali. Chohan Bung Bet. Dan apa kata dia? Melawan Singapura ini ya Bung Bet. Iya Bung Cut. Bagaimana Febri? Lagi-lagi Febri. Febri Ariadi sangat cakep. Febri masih bisa menggiring bola. Apakah yang terjadi? Dia meliuk-liuk dan apakah gol? Masih melebar. Bagaimana? Apanya bagaimana Bung Bet? Bolanya Bung Cut. Ya bolanya kan blinding Bung Bet. Oh iya Bung Cut, maafkan saya ya Bung Cut. Iya nggak apa-apa Bung Bet, kita komentator lagi, nanti nggak digaji loh kita. Oh iya Bung Bet. Oke, Febri, apa yang terjadi? Febri kepada Osvaldo. Osvaldo menggiring. Cantik sekali. Masih kepada Lendro yang dituju. Lendro, umpan lambung. Ada Febri, masih bisa ditepis. Bagaimana Bung Cut? Iya Bung Bet, sangat sayang sekali. Kiper Singapura bagus, tetapi dia bisa kebobolan. Osvaldo lagi, apakah yang terjadi? Febri lagi, gol ketiga bagi Indonesia. Apakah yang terjadi dengan pertahanan Singapura, Bung Cut? Iya Bung Bet, saat diserang dengan Indonesia dengan baik melakukannya ya Bung. Iya Bung Bet. Iya, kita langsung balik lagi dengan skor 3-0. Singapura berbalik menyerang. Apakah yang terjadi? Masih Zahdan kepada siapa yang dituju? Masih meliuk-liuk. Siapa yang dituju? Masih diambil oleh Yamat. Yamat dapat hampir
Hampir saja, jangan lengah Indonesia. Dan di babak pertama kita menang. Ini dia highlight yang kita suguhkan pada babak pertama ya Bung Cut. Iya, gol Osvaldo. Sangat bagus Osvaldo. Kita lihat umpan lambung dari siapa kita tidak tahu, yang penting langsung gol. Dan di menit 7 ada Febri meliuk-liuk, hampir saja gol, masih mengenai mistar gawang ya Bu. Oke, Osvaldo lagi, percobaan diterus lakukan oleh Indonesia untuk menjebol gawang Singapura. Dan ini dia asis Chohan kepada Febri. Sangat cantik, tidak ada pengawalan dan langsung bisa gol. Dan di menit ke-29 ada Febri lagi, tetapi masih melebar. Febri lagi dan oke. Dan di menit 41 Febri mencetak gol melalui Osvaldo, lagi-lagi dengan skema yang sama ya Bung Cut. Iya Bung Bet, ini Singapura sangat disayangkan. Dan ini kesalahan dari pemain kita, Bung Bet. Hampir saja mencetak gol ya Bung Bet, tapi masih ditahan oleh mistar gawang kita. Oke, lanjut ke oke, kita langsung lanjut saja. Babak kedua telah dilakukan oleh Singapura. Singapura masih di daerah pertahanan sendiri. Masih Singapura, diambil saja oleh Erip. Bagus sekali umpan yang sangat gemilang cahaya. Kiper dari Singapura melakukan kesalahan bucut sehingga Indonesia menang lagi dengan 4-0. Cantik sekali. Oke, 4-0 kedudukan sementara di menit 53 ya Bung Cet. Siapa Bung Cet? Kita kan selalu melakukan kesalahan Bung Bet, maaf lah. Namanya juga manusia. Oh gitu, Bung Cut. Iya Bung Bet. Masih Febri, dihalau saja. Apakah melakukan kesalahan lagi? Ih, hampir saja. Pai Haki diambil saja oleh Nu Muhammad. Maksudnya Sulfiandi tadi. Yamat kepada siapa? Osvaldo tendang. Gol! 5-0. Bagaimana Singapura kalah 5-0, Bung? Pertahanannya yang selalu, passingnya yang selalu bisa diambil oleh tim Indonesia ini, yang sangat diapresiasi dari Indonesia ya, Bro. Iya, Bung Cut. Oke, Asnawi masih mengejar Zahdan, siapa yang dituju? Hampir saja. Osvaldo. Oh, salah umpan Osvaldo. Sulfahmi masih dibayangi oleh Chohan, berhasil lagi. Indonesia lagi. Masih Osvaldo kebingungan. Wow, masih meliuk-liuk dia sendiri. Osvaldo, hampir saja ya Bung Cut. Iya Bung Bet, Indonesia lagi-lagi membuat peluang yang sangat-sangat banyak. Apakah? Ih, hampir saja itu kiper Singapura tidak belajar dari kesalahan ya Bung Bet. Iya Bung Cut, harusnya dia belajar dari kesalahan. Kalau misalnya dia itu gagal tadi menghalau bola sehingga tim Indonesia bisa menang ya Bung Cut. Iya Bung Bet, sangat disayangkan Singapura bermain jelek, padahal Indonesia bisa melakukannya dengan baik ya Bung Cut.
Iya, Bung Bet. Oke, masih Gabriel. Yahmat di menit 87, sebentar lagi Indonesia menang. Apakah yang terjadi? Masih Taris. Taris kepada siapa yang dituju oleh Gabriel? Gabriel meliuk-liuk, masih ada Erip. Oh, tidak bisa diambil Yahmat. Entrut. Masih bisa ditepis oleh kiper Nadeo. Sangat gemilang, okay. Sangat bintang, okay. Sangat bersinar, okay. Nadeo bisa menjaga Indonesia menang, dan Indonesia menang sekarang di menit akhir pertandingan. Kita menang ya bro ya, dengan skor 5-0. Oke, gitu dulu aja untuk gameplay kali ini. Seru banget ya bro ya untuk game Pro League Soccer ini. Jika kalian ingin memainkan gamenya, gua langsung taruh di link deskripsi ya bro ya. Kita akan bertemu di next video. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Hatur nuhun, terima kasih. Dadah. Down.